Bawah ni pun saya ada letak spotlight. Spotlight ni saya beli kat Shopee je lah. Tapi memang terang lah. Dia punya memang best lah. Untuk malam ni memang okey lah. And ni adalah design-design dia. Pokok dan juga gunung. Sebab mungkin saya memang kaki outdoor kan. Then motor adalah signature saya. Saya memang suka main motor. Dan ini adalah basikal. Saya ingat nak letak motor. Tapi mungkin terlalu tak berapa ngam untuk jalan dekat sini kan. Kalau kita nak tarik motor. So tu sebabnya ada basikal lah. Basikal ni pun saya kira brand kan lah. Dia adalah brand Fido M1 Pro. Electric punya basikal. And ini adalah tempat power shore. Ini adalah akses kepada dalam bahagian boot. Itulah dia. Design-design untuk bahagian luar. Dan ini adalah awning. So awning ni ada dua jenis. Dia 3 meter punya panjang. Satu manual, satu auto. Tapi saya pakai yang manual je. Sebab mahal sangat auto kan. Tu je lah yang mampu. Manual. So untuk manual memang kita kena pusing kan. Kita kena kerja keras sikit untuk pusing. Tu kalau dah buka, inilah dia jadi dia. Ini 3 meter ke depan. So,